Sekarang saya nak minta anak bongsu saya rasa. Adik, cepatlah rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya. Tekstur dia macam sponge. Teringat pula kat SpongeBob. Sedang elok je manis dia. Rasa dengan kelapa ni memang sangat sedap. Just nice. Ini tak manis sangat, cuma just nice. Hai, Assalamualaikum. Dah dengar kan komen jujur daripada si bongsu saya? Tak sabar saya nak kongsikan resepi. Kita perlukan 130 gram nasi. Okey, nasi ini kita dah masak dan dah disejukkan. Semalaman dalam peti sejuk pun tak apa. Masukkan nasi tadi ke dalam blender. Masukkan gula caster ke dalam blender. Untuk kita blend dengan nasi sebentar lagi. Seterusnya kita masukkan air ke dalam blender. Dan kita akan blend sehingga kesemuanya larut dan halus. Alright, nampaknya adunan kita dah halus. Alright, so bolehlah masukkan ke dalam mangkuk. Dalam resepi ni saya guna tepung beras cap teratai. Alright, kita guna 170 gram ataupun 1.5 cawan penuh. Okey, sekarang kita guna whisk dan kita kacau. Okey, tepung kita dengan yang kita blend tadi tu sehinggalah semuanya larut. Jangan lupa masukkan bahan penting ni. Ha, yeast ya. So kita masukkan 1 sudu kecil ataupun 1 teaspoon yeast. Alright, kita kacaulah sehingga sebati. Okey, sekarang kita dah boleh tutup adunan kita menggunakan plastik ataupun menggunakan kain yang bersih selama 1 jam. Wow, inilah hasil selepas 1 jam. Elok naik dia kan? Okey, sekarang kita letakkan 2 sudu kecil minyak masak. Okey, kita kacau lagi adunan ni. Kemudian kita biarkan lagi 15 minit. Sekejap lagi kita nak guna Eno ni tau. Okey? Ha, tadi kita biarkan 15 minit kan? Jadi sekarang kita letakkan 1 paket Eno. Right, lebih kurang 4.3 gram. Sekarang kita akan kacau adunan ni kurang daripada 1 minit. Ha, lebih kurang dalam 40 saat macam tu. Sekarang ni saya tengah bahagikan adunan kepada 2 bahagian. Kejap lagi saya nak tambahkan pewarna ke dalamnya.
Acuan ni saya oleskan dengan sedikit minyak masak supaya nanti selepas masak senang nak keluarkan. Masukkan kesemua adunan ke dalam acuan. Okay, selepas itu kita akan kukus. Right, kita kukus dengan api yang besar selama 20 minit. Pastikan penutup pengukus dibalut dengan kain. Memang naik elok, gebu-gebas apam nasi kita. Ha, tak sabar nak rasa kan? Jangan lupa kukus kelapa parut, okey, bersama dengan sedikit garam dan juga daun pandan. Pastikan kita guna kelapa yang putih sahaja. Kita sejukkan dahulu apam nasi kita sebelum keluarkan daripada acuan. Alright. Ha, saya nak minta tolong si bongsu keluarkan daripada acuan tu. Siapalah yang tak terliur tengok apam nasi yang gebu-gebas ni kan? Kalau tak rasa ni, memang sangat-sangat rugi. Mesti cuba tau. Sekarang saya nak minta anak bongsu saya rasa. Adik, cepatlah rasa. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya. Tekstur dia macam sponge. Teringat pula kat SpongeBob. Sedang elok je manis dia. Just nice. Dicampur dengan apa ni? Dicampur dengan Tak apa-apa cakap. Dicampur dengan kelapa ni sangat sedap. Just nice. Ini tak manis sangat, cuma just nice betul. Alhamdulillah. Kasih mi bawa ke apam nasi. Memang terbaik.
Sama-sama, adik.